La
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوا واعتدلوا صفوا صفوفكم فإن تثبيت الصفوف والسلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan. Kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah kita, yang kita berharap dengan amal ibadah itu nanti dapat memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bertanya-tanya mengenai apa itu kebaikan. Kalau kita lihat dalam filsafat, maka kebaikan itu yang paling tinggi adalah somun bonum. Ini merupakan berasal dari kata Latin yang artinya yakni kebaikan yang paling tinggi. Yang mana kebaikan ini adalah kebaikan yang paling puncak, yang kalau ingin kita menggapainya, maka kita bersungguh-sungguh dan sesuatu apapun akan kita lakukan untuk dapat menggapainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian mengenai hakikat kebaikan itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birru man amana billahi wal yaumil akhir wal kitab wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin wa atammal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama as-salat wa ata az-zakat wal mukun bi ahdihim idha ahadu wasabirina fil ba'sa wad darra wa hinna ba'as ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya yakni kebaikan itu bukanlah kita menghadapkan wajah kita ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk melaksanakan dan memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dan orang-orang yang sabar dan dalam kemelaratan, penderitaan, dan dalam masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran yang pertama, bahwa keimanan yang ada dalam hati kita ini adalah salah satu dari bentuk kebaikan. Hal ini mencakup iman kepada Allah dan hari akhir, yang dalam hal ini adalah rukun iman. Adapun rukun iman yang enam itu, yakni iman kepada qada dan qadar, masuk ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala 'alal rasuli wal kitabil ladzi unzila min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi
warusuli wal yaumil akhir fadhallu dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-Rasul serta hari kemudian, maka mereka itulah orang-orang yang telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuat iman di dalam hati mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Yang kedua, yakni hakikat kebaikan, yakni berbuat baik kepada orang lain, yaitu dengan memberi harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Dalam jadwal ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yakni yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Kemudian yang ketiga, yakni menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini dilakukan setelah ada keimanan di dalam hati, yang mana ini termasuk ke dalam rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fi alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka berikan kepada mereka, dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 3. Dan dikuatkan di dalam firman-Nya yang lain, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Kemudian yang keempat, ini berakhlak karimah. Hal ini mencakup dua hal. Yang pertama, menepati janji. Ini dikuatkan dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-32, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Juga dikuatkan dalam firman-Nya yang lain, yakni walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janjinya. Quran Surah Al-Mu'min ayat yang ke-8. Yang kedua, yakni bersabar di dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Orang-orang inilah yang mempunyai empat sifat di atas, merupakan orang-orang yang benar dalam iman dan juga ketakwaan mereka. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa anjuran Islam dari ayat di atas ini mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyirul muttaqin. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.